Sila, Pak. Selepas itu baru saya balik kepada BN. Sila. Pasal saya cek tadi belum ada wanita yang diberi peluang. Sila. Terima kasih Tuan Deputu, Tuan Sri Deputu. Saya ingin menyentuh butiran kosong 40,000 yang menyentuh tentang sektor pakar. Yang mana saya nak sebut di sini, dalam satu jawapan yang diberikan oleh Menteri kepada Gombak pada 9 November mengenai pelan induk cerun negara, yang mana banyak ada percanggahan di antara maklumat yang diberikan oleh Menteri dengan pengarah cawangan kejuruteraan cerun, yang mana laporan ini sudah siap pada Januari 2008, manakala Menteri dalam jawapannya telah mengatakan bahawa laporan itu hanya siap pada Disember 2008. Jadi oleh kerana ada pencanggahan maklumat ini ataupun fakta yang mana kita jelas bahawa laporan ini patutnya memang sudah siap pada Januari 2008, maka terjadinya tanah runtuh di Pekat Terbangsa pada Disember 2008, jadi di sini menjadikan satu tanda soal. Tanda soal bagi pihak penduduk-penduduk Pekat Terbangsa, yang mana Menteri tidak bertanggungjawab dalam mengamati kes tanah runtuh di Pekat Terbangsa. Dan di sini kalau sekiranya betul Menteri membuat satu statement yang tidak betul, maka saya rasa sudah Menteri harus dibawa ke Parliamentary Select Committee di atas statement yang tidak bertanggungjawab ini. Yang keduanya, Tan Sri Pengerusi, mengenai peruntukan RM70 juta untuk perkukuh Bukit Antarabangsa selepas jadinya tanah runtuh pada Disember 2008 yang lepas. Jadi dalam peruntukan 70 juta ini, saya ingin tahu apakah perkembangan kerja yang telah dilakukan, sedangkan apabila saya pergi buat lawatan di tapak di Bukit Antarabangsa, saya dapati bahawa kerja-kerja telah dijalankan tidak seperti apa yang telah dijanjikan ataupun dilaporkan. Di antara perkara-perkara yang harus dibuat, yang dilakukan oleh cawangan cerun di bawah KKR, Kementerian Kerja Raya, adalah untuk mengenal pasti lokasi-lokasi yang keadaan fizikalnya seperti kawasan tanah runtuh itu, kawasan-kawasan cerun tambakan. Dan cawangan cerun ini juga sepatutnya mengenal pasti untuk membaik pulih sistem perparetan yang rosak dan menaik taraf saiz longkang yang kecil di keseluruhan kawasan Bukit Terbangsa. Dan ianya patut juga memasang sistem perparetan dalam tanah, subsoil drain, di kawasan-kawasan adanya resapan air dan kandungan air dalam tanah yang tinggi. Yang keempat, ianya patut juga memasang alat-alat pengesan dan pemantauan di kawasan-kawasan berisiko tinggi. Yang kelima, ianya juga patut melaksanakan kajian dan pemantauan lengkap terhadap cerun-cerun sedia ada yang telah menunjukkan tanda-tanda rekahan. Tindakan pencegahan segera dan pemantauan berkala perlu dilaksanakan. Dan yang keenam, satu sistem saluran paip air di kawasan cerun hendaklah tidak ditanam di dalam tanah. Yang ketujuh, sistem saluran paip air dan saluran paip tumbahan di kawasan cerun perlu dibuat pemeriksaan dan penilaian berkala bagi mengelakkan dan pengesanan awal sebarang kebocoran. Jadi ini ada di antara perkara-perkara yang telah dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Kajian Tanah Runtuh di Bukit Antarabangsa. Jadi saya ingin tahu apakah status kemajuan kerja yang telah dilakukan untuk mengukuh membaik pulih keadaan di Bukit Antarabangsa. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, saya juga, Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin persoalkan tentang apakah yang menjadi halangan kepada pihak Menteri untuk mendeklasifikasikan laporan siasatan tanah runtuh Bukit Antarabangsa. Sekiranya tidak ada apa yang hendak disembunyikan, jadi saya kira perkara ini harus diredahkan, menjadikan satu public dokumen untuk
penduduk memberi keadilan kepada penduduk Bukit Antarabangsa untuk dapatkan laporan ini agar mereka tahu bagaimana mereka hendak menguruskan hidup mereka, sama ada mereka harus duduk di situ ataupun mengambil langkah-langkah untuk pindah ke tempat lain demi keselamatan mereka. Jadi pihak menteri tidak payah berdalik di atas perkara ini untuk mengatakan bahawa mungkin kalau minta boleh diberi dan diberi hanya kepada 14 orang yang terlibat dan sebagainya. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak profesional, tindakan yang tidak terbuka oleh pihak kementerian. Seterusnya juga Dato' Tan Sri pengerusi, di antara sebab terjadinya tanah runtuh di Bukit Antarabangsa adalah kerana faktor utamanya adalah punca utama penyebab kejadian tanah runtuh adalah akibat dari kebocoran paip air dari saluran paip air yang aktif di sepanjang jajaran rumah terbengkalai di mana ianya telah meningkatkan kandungan air dalam tanah di kawasan kegagalan cerun. Jadi apakah tindakan kementerian untuk memastikan bahawa projek perumahan terbengkalai di atas bukit itu dikendalikan, diuruskan, sama ada patut dirobohkan ataupun apa tindakan selanjutnya? Itu harus juga dilakukan demi menjaga keselamatan penduduk Bukit Antarabangsa. Dan seterusnya juga Tuan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 3100 lah, 4100, 5100, 60,000, 61,000 yang sibuk mengatakan tentang baik jalan lah, pulih jalan lah, kemungkinan boleh naik jalan, naik taraf dan sebagainya. Saya ingin bertanya juga di sini, apakah kementerian membuat perancangan atau pelan tindakan untuk membetulkan, menaik tarafkan jalan raya di kawasan Bandar Ampang yang mana 23 tahun lepas mengalami masalah kesesakan daripada zaman dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan langsung. Jadi saya minta menteri tolong kaji semula jalan-jalan raya di kawasan Ampang dan perbetulkan sistem jalan raya agar trafik di situ juga tidak mengalami kesesakan yang amat saya rasa sangat teruk sekali. Dan bagaimanakah menteri kementerian juga mengambil kira apabila membina jalan-jalan baru atau menaik taraf jalan, mengambil kira tentang jalan-jalan, membuat bahu-bahu jalan yang lengkap dengan railing ataupun lamp railing yang mana ianya adalah satu daripada perancangan gender responsive budgeting, mengambil kira keselamatan orang perempuan dan anak-anak di tengah jalan agar jalan-jalan yang ada railing ini mudah-mudahan akan dapat mengulang berlakunya kejadian-kejadian ragut, rampas dan sebagainya dan mengurangkan kejadian sebegian. Dan lampu-lampu di jalan juga harus diperbanyakkan, dan diperbanyakkan bukan saja pos dia je, tetapi make sure ianya menyala di waktu malam terutamanya. Ya, itu saja Dato' Tan Sri Pengerusi yang saya sampaikan. Terima kasih. Okey, saya bagi sama Sri.